Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Besti, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat-sehat baik-baik saja guys ya. Kita di sini mau bikin konten sesuai request teman-teman guys ya. Arus mudik lebaran tahun 2023 guys ya. Ini kebenaran khas min 1 guys ya. Besok lebaran Idul Fitri guys. Adapun yang sudah lebaran seperti Muhammadiyah dan lain-lain, silakan guys ya. Kita tidak ingin saling menjatuhkan guys ya. Yang pastinya saling menghargain aja lagi gitu aja guys ya. Karena keputusan beda-beda guys, gitu aja lah guys ya. Kalau saya kebenaran masih puasa, besok lebaran guys ya, karena saya ikuti aturan pemerintah gitu aja guys ya. Puncaknya benar sebenarnya harus mudik ini mulai subuh guys ya, mulai dari jam 5:30 subuh sampai jam 1 siang guys ya. Tuh, kalau harus balik baru rame guys, karena berangkat dari Jakarta tuh mayoritas kebanyakan jam 12 guys. Di sini melayani Jakarta, Bekasi, Lampung, Lembang dan lain-lain guys ya. Blitar juga banyak guys, dan kebenaran kita posisinya berada di belakang terminal guys, gitu aja guys ya. Tuh, ikutin terus keseruannya guys. Di situ arah pasar guys ya. Terminal ini dibangun semenjak jadi kabupaten guys. Kalau dulu masih di Taman Alun-Alun guys ya. Alun-Alun nomor 2 guys. Tuh, sekarang ini udah besar guys. Tuh, mungkin kalian udah lama nggak pulang. Oh, bisa melihat YouTube saya guys ya. Jika tidak sempurna benar, saya mohon maaf guys ya. YouTube saya ini nyala untuk kenangan guys. Buat kalian yang sudah mudik, saya ucapkan selamat datang di Ufuk Selatan guys ya. Itu pasar guys, masih banyak orang ke pasar belanja guys. Ya, kalau harus balik enak guys ya. Halo, pasti ramai ngumpul di sini guys tuh ya. Saya ucapkan selamat datang di Kabupaten Ufuk Selatan buat perantauan guys ya, baik Ufuk Selatan pribumi ataupun yang lainnya guys ya. Ada juga yang merantau ke sini memutuskan untuk pulang guys ya, seperti pedagang dan lain-lain. Saya ucapkan selamat hari raya Idul Fitri guys ya, semoga sehat selalu guys. Dan ini bagian belakangnya, bagian pool ya guys ya. Di depan terminal loketnya di belakang ini bagian pool, tempat istirahat para pengemudi dan penumpang guys ya. Karena memang disiapkan untuk istirahat, di sana ada beberapa pemain gap juga guys. Ya. Halo adek. Ya, di sini ada e-boat guys ya. E-boat variasi guys. Itu ada loket murai, murek, dispa, dan nominda guys. Kalau kalian harus balik, kalau bisa sehari sudah lebaran tuh langsung pesanlah tiket guys ya. Itu dibayar DP berapa persen guys? Kalau nggak salah harga tiketnya kalau dari Jakarta hampir 500 kurang lebih lah guys ya. Saya kurang paham informasinya guys. Tuh, ya. Kalau enggak dari jauh hari nanti kehabisan tiket guys ya, mengingat volume kendaraan pemudik ini banyak guys ya. Di Ufuk Selatan ini paling berapa loket guys ya. Tuh, biasanya ada mobil bantuan guys, harapan ke depan mungkin ada mudik gratis guys diselenggarakan oleh pemerintah dan bekerjasama dengan loket-loket bus guys ya. Tuh. Halo. Halo. Rame guys ya. Halo. Ada yang variasi motor juga guys, buat nyeting motor mereka untuk lebaran guys ya. Ada juga yang mau ke ranau guys, liburan guys ya. Tuh. Halo Besti. Tuh ya. Sukses ya. Tuh, tapi nggak panjang-panjang durasinya guys. Iyalah, banyak pendek tapi banyak guys ya, biar adil guys. Tuh, kita ada di posisi depan terminal. Oh, ini guys ya. Tuh. Woi, Ko. Tuh ya. Oh, Dinas Perhubungan Terminal Tipe B Muara 2 guys ya. Tuh, guys. Posisinya guys ya. Ada yang jual kemplang kalau mau oleh-oleh ya. Di sini aman, nggak ada caluk guys ya, walaupun ada juga caluknya mungkin pengurus loket guys ya. Tuh, kalau nggak ada pengurusnya bingung juga kita guys. Tuh ya. Tapi saya kurangin sedikit bicara karena saya menges guys ya. Godaan terakhir puasa nih seperti inilah guys. Tuh, capek ya. Kerupuk-kerupuk. Halo kerupuk. Halo-halo. Harus balik nanti. Semoga lancar ya.
Ayo. Tuh, bayang borong ya. Tuh, arus balik ini taruhlah arus mudik ini sedikit ya. Tuh, karena memang kerupuk itu dari Palembang bawa ke Jakarta guys ya, bukan dari sini bawa ke desa guys ya. Tuh. Mungkin sudah beli dari Jakarta guys ya, beroleh-oleh guys. Buat keluarganya masing-masing ya. Ada yang sudah meniadakan mau sholat Idul Fitri guys. Kalau saya nih ngikutin aturan pemerintah aja guys, karena pemerintah yang lebih bertanggung jawab, panitia lebaran guys ya. Rame ya mau warawiri ke pasar guys. Kalau kemarin sampai gak muat mobil guys ya, sampai banyak benar mobil bantuan guys. Kita udah nembus di sini lagi guys. Tuh ya. Walaupun YouTube saya nih kampungan, tidak sebagus YouTube kalian, tapi maafkanlah guys ya, saya berusaha semaksimal mungkin untuk menghibur kalian semua yang di perantauan, yang baik yang pulang ataupun tidak guys ya, untuk melihat perkembangan di Kabupaten Pesisatan guys. Halo. Saya harus hati-hati guys ya. Motor kenceng-kenceng bener guys. Ada yang naik motor, mudik guys ya, ada yang naik mobil guys ya, ada yang naik bis guys ya. Oh, kendaraan pribadi lain-lain guys. Saya ucapkan selamat datang ya. Oke guys ya, sekian dulu konten singkat kita dari Terminal Moro 2 Hamin 1 Lebaran guys ya. Informasinya nanti kita pikirkan lagi judulnya, jika tidak sesuai, jika tidak sempurna, saya selaku pribadi mohon maaf sebesar-besarnya guys ya. Hidup saya ini hanyalah untuk hiburan dan kenang-kenangan saja, walaupun saya sadar YouTube saya ini hanya laba-laba dan kampungan guys ya. Terima kasih banyak kerjasamanya, lebih dan kurang saya selaku pribadi atas nama Indra Bae mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1444 Hijriah guys ya, 2023 kalau nggak salah guys ya. Semoga kalian sehat selalu guys. Oku selatan guys, dadah.